Tidak menunggu lama lagi, sudah tidak sabar ya. Inilah puncak dari tasyakuran hari ulang tahun ke-19 Partai Keadilan Sejahtera. Untuk itu, mari bersama mengucapkan bismillah untuk memotong tumpeng dengan hitungan mundur ya. Oke. 3, 2, 1. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan pada Bapak Ahmad Heriawan untuk memotong. Ya, saya ingin sedikit menerangkan. Tadi saya dipesan oleh panitia untuk tidak memotong bagian atas tumpeng. Ini adalah filosofi Jawa nampaknya. Jadi meskipun kita digerogoti bagaimanapun, puncaknya enggak pernah padam. Seperti itu nampaknya. Jadi saya akan memotong tumpeng bagian bawahnya ya. Ini di luar kebiasaan kita. Ternyata itu adalah filosofi Jawa yang luar biasa. Kita iringi dengan tepuk tangan yang meriah. Baik. Potongan tumpeng ini akan diserahkan kepada Presiden Partai Keadilan Sejahtera Bapak Haji Awan Syehu. Tentunya pemotongan tumpeng pada pagi menjelang siang hari ini adalah sebagai simbol daripada doa dan harapan masyarakat Indonesia untuk kemajuan bangsa dan negara. Cinta PKS untuk Indonesia. Baik, foto bersama. Oke, cukup. Baik, kami persilakan. Kami persilakan untuk kembali ke tempat duduk semula. Ya, cukup. Sudah. Cara simbolis. Tepuk tangan. Baik. Sekali lagi Bapak Ibu hadirin, kita berikan tepuk tangan yang paling meriah. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Sekali lagi selamat ulang tahun untuk Partai Keadilan Sejahtera yang ke-19. Alhamdulillah.